Selamat pagi teman-teman beta. Hari ini saya akan membibis pakan koi. Nah, ini pakan koi ya. Pakan koi dibibis dengan AGP. Ini AGP yang saya ambil sedikit. Nah. Terus saya nanti beri air kolam ini. Ini kurang lebih 5 sampai 10 mili. Oke, saya beri air filter dari kolam ini. Tidak banyak, cukup sedikit saja untuk dibibiskan ke pakan koi. Oke, sudah selesai. Nah, kolamnya bening. Sebentar, saya kocok dulu. Lalu dibibiskan ke sini. Oke, tunggu sebentar ya, saya akan mengaduk. Saya rasa ini cukup ya, terlihat basah. Jangan terlalu sampai basah sekali, karena dia akan hancur kalau basah sekali. Cukup seperti ini. Oke, dan tunggu nanti sore, karena ini masih pagi jam 10. Tadi pagi sudah diberi makan, dan nanti sore pukul 4 sampai 5 sore saya akan beri makan. Oke, ditunggu ya. Nanti ini saya akan beri plastik untuk ditutup supaya fermentasinya berjalan dan memberi manfaat serta vitamin untuk si koinnya juga. Oke, terima kasih. Seperti inilah, ditutup ya, ditutup. Nah, nanti sore akan diberikan untuk koi. Inilah pakan fermentasi yang akan diberikan ke koi. Nah, ini koinya. Oke, ini sudah sore, waktunya memberi makan. Nah, kita buka dulu ya. Seperti ini. Oke, waktunya memberi makan. Setelah difermentasi, bentar, setelah difermentasi bentuknya, ini tandanya fermentasi berjalan. Nah, tidak keras dan teksturnya lembut, jadi ikan makan jadi tidak sakit. Nah, lihat itu dimakan sama ikannya. Oh, lahap sekali. Oke, thank you. Terima kasih sudah melihat video aplikasi memberikan AGP beta ke koi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya ditekan. Terima kasih. Salam petani muda, betakan Indonesia. Oke, thank you.